Hasil dari operasi antik yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Jambi berhasil mengamankan 145 pelaku dengan barang bukti berupa sabu, ganja, hingga pil ekstasi. Hasil operasi antik yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jambi berhasil mengamankan sebanyak 145 pelaku dengan rincian 136 laki-laki dan 9 orang perempuan dari 106 kasus. Hal ini disampaikan oleh Humas Polda Jambi Kompol Mas Edi. Para tersangka ini diamankan dari 106 kasus dengan total barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 kilo 109 gram lebih, ganja 26 kg lebih, dan pil ekstasi sebanyak 95 butir. Edi juga menjelaskan seluruh tersangka berhasil diamankan Polda dan jajaran saat ini sedang ditahan di Polda maupun di Polresta guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, Edi juga menuturkan dari hasil penyidikan nantinya, berkas para tersangka tersebut akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan persidangan. Dapat 106 kasus perkara yang ditangani oleh tim dari seluruh jajaran dengan tersangka sebanyak 145 orang. Dari sekian banyak tersangka yang diamankan, itu diamankan juga barang bukti dari tangan-tangan mereka. Itu yang pertama sabu, itu ada 1.104 gram atau 1,1 kilo. Ya, kemudian ganja itu 26.593 gram atau 26 kilo. Kemudian ekstasi sebanyak 95 butir. Fazil, JEK TV, melaporkan.